Okay. Halo teman-teman semuanya, sekarang kami berada ada di Taman Victory Park, Taman Rumput Victory Park. Sekarang ini banyak sekali teman-teman BMI yang akan melaksanakan ibadah sholat id, yang dimana akan dimulai jam 9 pas begitu. Nah teman-teman semuanya, sebentar lagi ini akan dimulai acara sholat idnya. Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat id begitu. Liputan dari kami Dragon Star Club, terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Saya Lili dari Dragon Star Cup, hari ini berbincang-bincang dengan Bapak KJRI Hong Kong. Halo, selamat pagi. Bapak. Selamat pagi. Konjen. Ya. Bapak Konjen. Oke. Okay. Kami dari Dragon Star Cup mau bertanya tentang persiapan Bapak untuk hari Lebaran tahun ini, yang dimana jatuhnya yaitu pada awal ya, lebih awal dari rencana yang telah direncanakan, Pak. Memang kita juga menjaga-jaga untuk ini. Sewaktu kira-kira 2 minggu sebelumnya, kita sudah bicara dengan Victoria Park. Kita booking 2 tempat 2 hari, yaitu hari Minggu hari ini dan juga hari Senin. Karena waktu itu belum ada ketentuan mengenai kapan hari rayanya. Nah, setelah kita mengobservasi, kita mengikuti dari dekat perkembangannya dan lead ke tanggal hari Minggu, kita lalu meminta dan membahas dengan pihak Victoria Park dan mengizinkan untuk memakai hari Minggu. Oh begitu. Jadi persiapannya sangat banyak sekali ya Pak. Terus ini untuk yang ada tempat ini ada 2 macam ya Pak. Ada di Victoria Park, ada juga di lapangan sepak bola, atau ini memang sudah dipersiapkan dari sebelumnya gitu Pak? Memang kita antisipasi karena ini hari Minggu. Hari Minggu adalah hari libur bagi adik-adik di sini. Tentunya kita mengantisipasi dan kita bekerjasama dengan polisi di sini dan juga Victoria Park. Mereka mengantisipasi dengan memberikan suatu ekstra tempat. Yaitu kita juga sama terima kasih kepada mereka dan pemerintah Hong Kong selama ini yang memberikan kemudahan bagi kita, bagi adik-adik dan kita semua menyelenggarakan sholat Idul Fitri di sini, yang bukan hanya dihadiri oleh adik-adik Nakerwan dan BMI, tapi juga oleh masyarakat Muslim di Hong Kong, termasuk kor diplomatik. Oh begitu, jadi sangat banyak sekali ya Pak hari ini untuk para jemaahnya di Taman Victory Park begitu ya Pak. Bapak ini kalau mungkin Bapak bisa mengira-ngira dari sejumlah BMI yang ada di sini, kira-kira ada berapa jemaah saja Pak hari ini? Minimal kami menduga 60 ribu, minimal. Karena kami dapat seluruh lapangan sepak bola ini, lapangan besar, ditambah tadinya 1 lapangan, ternyata 3 lapangan sepak bola. 1 lapangan mungkin 10 ribu, minimal 60 ribu kita berkumpul di sini. Oh begitu, wah sangat luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak hari ini atas kesempatannya berbincangan dengan kami. Kalau boleh saya sampaikan di sini, acara ini tidak berhasil di sini. Kita juga akan ada open house di KJRI dan kami akan mengunjungi shelter-shelter. Karena sebulan ini kami mengunjungi shelter untuk kita kerambakan safari Ramadan, yang sekarang adalah kita maaf-maafan di hari yang mulia ini. Nah ini yang satu paket acara yang kita lakukan di KJRI Hong Kong. Begitu. Kalau gitu benar-benar sangat luar biasa sekali dari perencanaan planning dari KJRI gitu. Oke, terima kasih Bapak atas perbincangannya hari ini. Terima kasih dan minal aidin wal faidin Bapak. Ya. Terima kasih, itulah perbincangan kami dengan Bapak KJRI Hong Kong. Terima kasih dan kami keluarga besar Dragon Star Club mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.